Busa fat loss ini kiriman yang gue tunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Nah, gue pengen coba ya, apakah rasanya bisa gue minum? Karena terus terang, gue itu nggak suka dengan yang namanya teh hijau. Pokoknya gue nggak suka yang namanya matcha kayak gitu, itu tuh gue nggak suka. Nah, kalau misalnya bunga fat loss ini rasanya enak, gue pasti akan minum. Oke, kita coba ya dalamnya. Kita buka, coba buka dalamnya kayak apa. Nah, ternyata dalamnya begini nih. Ada petunjuknya juga nih. Ada petunjuk minumnya, terus terbuat dari apa, manfaatnya dan segala macam. Nah, nanti kalau kalian beli pasti dapat seperti ini. Oke, sekarang gua langsung coba. Disasetin kayak gini, jadi pasti higienis, tenang aja. Dan berhubung gue jarang sekali ya buat macam-macam di rumah, jadi gue nggak punya gelas bening, jadi gue akan buat di gelas teh gue. Supaya lebih jelas nih, ini packagingnya. Cara minumnya langsung apa setengah-setengah ya? Harusnya sih langsung ya. Ya ternyata satu saset dicampur dengan 15 gram atau 150 ml air. Air hangat. Wangi teh hijaunya, wangi matanya tuh kecil banget sih. Itu gue coba ya, semoga rasa enak. Dan ini air hangat ya. Kita kira-kira kalau 150 itu biasanya gue kalau teh ya segini. Ngeri-ngeri juga sih nyobanya, karena gue kan sama sekali nggak suka sama matcha. Tapi semoga ini enak ya. Kalau nggak enak gimana guys? Tapi kayaknya enak. Harusnya enak. Lama ya duduknya ya. Tadi bukunya halus, jadi harusnya udah hancur ya. Sekarang taruh di gelas. Bukan bisa, mau belum hancur. Ya biar cepat. Masih hangat. Nah, kelihatan ya? Jauh kan warnanya? Kelihatan ya? Oke, sekarang gue coba ya. Semoga suka. Ini gue masak airnya kepanasan deh, jadi masih panas. Ternyata tehnya enak loh rasanya. Jadi nggak seperti teh hijau yang lain-lain yang gue coba. Ini rasanya masih ada kayak apa ya?
coba lagi kayak manis-manis dikit, asam-asam dikit gitu, jadi enak. Iya, rasanya enak, jadi mirip kayak teh aja. Lebih kayak apa ya rasanya? Susah sih di definisinya, tapi pokoknya enak. Jadi ada manisnya dikit, ada asamnya dikit. Mungkin kayak lemon tea ya. Jadi justru rasa teh hijaunya nggak terlalu nyengat banget sih, sehingga gue masih bisa minum. Wah, pokoknya wajib dicoba karena rasanya oke banget. Masalah nanti ini kan fat loss ya, untuk mengurangi berat badan. Nanti gue akan review lagi ya, misalnya setelah gue minum, nggak tahu lah, 2 box sekali, 3 box sekali, I don't know. Tapi yang pasti sekarang gue review rasanya, rasanya oke banget. Jadi siapa yang mau coba silakan aja langsung hubungi mana ya, busabeauty.com. Jadi langsung bisa order di situ ya, busabeauty.com. Oke, okay guys, thank you. Bye bye.